daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Maksudnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha baik dan hanya menerima yang baik. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan perintah yang disampaikan kepada para nabi. Kemudian baginda membacakan firman Allah, wahai Rasul-Rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. Dan firman-Nya lagi, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Kemudian baginda menceritakan seorang lelaki yang melakukan perjalanan yang jauh dan lama. Tubuhnya diliputi debu lagi kusut. Dia menadah tangannya ke langit dan berdoa, ya Rab, ya Rab. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan ia diberi makan dengan makan yang haram. Maka bagaimanakah mungkin doanya dikabulkan? Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nombor 1015.